ayun ketika itu, dan itulah yang menyebabkan beliau mudah tidak dikawal oleh mana-mana petanda pasukan Negeri Sembilan. Jadi larian seperti mana training ground sekali lagi. Baik, jadi kita saksikan full time highlights yang menyaksikan juga jaringan pembukaan Negeri Sembilan menerusi sapuan Baharudin yang cukup puas hati dengan jaringan pertama ini, sehinggalah jaringan penyamaan daripada Selangor terhasil pada selang 2 minit sahaja, Rudy. Ya, di sini kita lihat bagaimana jaringan penyamaan yang betul baik dilakukan oleh Mukhairi, satu antara yang betul baik dilakukan oleh Faizal Halim, pemainan 1-2 di antara Mukhairi dan juga Ayon, dan selepas itu kita lihat bagaimana Mukhairi memilih untuk melakukan rembatan terus walaupun menyukarkan Syed Izhan untuk menampan rembatan yang dilakukan oleh Mukhairi. Jadi kita dapat lihat juga mungkin pada aksi separuh masa yang kedua cukup memang cukup berbeza. Kalau separuh masa yang pertama Negeri Sembilan dengan long pass-nya, short pass untuk Selangor pula, ada penambahbaikan daripada pasukan Negeri Sembilan, terutamanya setelah kemasukan Zakwan dan juga Mahali Jasuli. Mereka banyak bergerak di sebelah kanan menghidupkan serangan pasukan Negeri Sembilan. Saya rasa memang betul ada pergerakan yang lebih baik yang dilakukan oleh Negeri Sembilan dengan kemasukan Syahdi Fikri, Zakwan dan juga Mahali, kerana kita tahu ketiga-tiga pemain yang dibawa masuk ini adalah pemain yang berpengalaman dan mereka tahu apa yang perlu dilakukan ketika mereka ketinggalan pada ketika itu. Dan saya rasa juga sikit sebanyak Zakwan mengalami kecederaan, itulah yang menyebabkan pemain Selangor mengambil advantage dengan kekurangan pemain, dan saya rasa gol ini pun dijaringkan saya rasa berpunca daripada kesilapan pemain-pemain pasukan Selangor, pasukan Negeri Sembilan itu sendiri. Ini antara paling ketara kesilapan pertahanan Negeri Sembilan, Nasrullah Hanif yang hampir-hampir dihukum oleh Faizal Halim. 3 peluang dari Faizal Halim, namun satu rupanya diselamatkan Syed Izhan dan juga pemain pertahanan, dan yang terakhir ini tersasar pula percubaan dari Faizal Halim. Jadi dari situ sebenarnya Negeri Sembilan perlu sedar sebenarnya yang di mana Selangor mempunyai kualiti yang cukup baik di bahagian serangan dan mereka tidak boleh melakukan sebarang kesilapan, dan namun ianya tidak berlaku apabila kita lihat jaringan dua jaringan dari Orosco, boleh dikatakan jaringan yang bebaslah, tidak diberikan cabaran oleh mana-mana pemain. Dua kali palang kata Syafiq tadi, satu berusia Faizal Halim dan juga yang terbaru yang kita saksikan tadi Aaron menerusi set piece sepakan percuma. Dan kalau kita berbalik kepada kesilapan Benteng Nasrullah dan juga Aaron Kumar tadi, Rudy, bagaimana anda melihat situasi? Saya rasa mungkin miscommunication di antara Nasrullah dan juga Aaron Kumar, kerana kita lihat Faizal Halim berada betul-betul di tengah antara mereka berdua, dan ketika Aaron melangkah ke belakang, Aaron sudah ke belakang dan mengharapkan mungkin dia mengharapkan Nasrullah yang mengambil bola itu, tetapi Faizal Halim bijak membaca dan terus mendapatkan bola. Saya rasa mungkin